Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada anak-anak di luar sana. Sesi perkongsian ilmu cikgu kali ini lebih kepada mengarang karangan berita. Mungkin anak-anak sudah tahu format dan teknik yang betul untuk mengarang karangan berita. Jadi, perkongsian kali ini sebagai pengukuhan dan kefahaman kamu bagaimana mengarang karangan berita dengan betul. Terlebih dahulu, jom kita lihat tema, unit dan tajuk pembelajaran kita kali ini. Tema pembelajaran kali ini ialah tema 3, unit 8, awasi langkahmu. Dan tajuk pembelajaran kita kali ini seperti mana yang telah cikgu terangkan ialah mengarang karangan berita di bawah tajuk kecil utamakan keselamatan. Sukatan kandungan kali ini ialah 3.3 menghasilkan penulisan. Manakala sukatan pembelajaran kita kali ini ialah 3.3.1 mendraft dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak berformat. Objektif pembelajaran pada akhir pembelajaran, murid dapat mengarang karangan berita dengan betul. Manakala kriteria kejayaan pula, murid dapat mengarang karangan berita menggunakan rangkai kata yang diberikan dengan betul. Baiklah murid-murid, mari kita lihat dan kita cuba fahami bentuk dan format karangan berita yang cikgu akan tunjukkan. Baiklah murid-murid, cikgu hendak terlebih dahulu kamu buka muka surat 58 buku teks Bahasa Melayu tahun 5 terlebih dahulu. Bagus murid-murid. Jom ikut cikgu baca. Kumpulan Kaijun ditugaskan untuk menulis karangan berita. Manakala kumpulan Afifi menulis karangan imajinatif. Topiknya tentang keselamatan di eskalator. Jadi, pembelajaran kita untuk kali ini ialah mengarang karangan berita sahaja. Walaupun tugasan diberikan kepada Afifi untuk yang perlu mengarang karangan imajinatif. Murid-murid, sudah sedia untuk belajar dengan cikgu? Jom, cikgu akan terangkan bagaimana kamu hendak mengenali apa itu karangan berita dan format karangan berita yang betul. Baiklah murid-murid, sebelum kamu belajar cara mengarang karangan berita dengan betul, terlebih dahulu murid-murid perlu mengetahui pengenalan karangan berita. Jadi, cikgu akan terangkan satu persatu pengenalan karangan berita untuk pengetahuan murid-murid. Murid-murid sudah sedia? Bagus, jom kita belajar. Apa pengenalan karangan berita yang perlu kamu tahu? Yang pertama, karangan jenis berita ialah karangan lebih kepada memberi maklumat dan pengetahuan tentang sesuatu peristiwa penting kepada murid-murid. Yang kedua, terdapat beberapa jenis berita seperti sukan, jenayah, kemalangan, hiburan, hal ehwal semasa dalam ataupun luar negara. Itu untuk pengetahuan kamu lah, jenis-jenis karangan berita yang kamu boleh buat. Yang ketiga, isi karangan berita berkisarkan kepada apa, siapa, bila, di mana dan mengapa. Yang keempat,
Bahasa yang digunakan perlu mudah difahami oleh pembaca. Itu sebersedikit berkaitan dengan pengenalan karangan berita. Seterusnya, kita cuba lihat format karangan berita. Format karangan berita ni sangat penting kepada murid-murid supaya kamu tahu karangan berita ini adalah karangan berformat. Jadi, cikgu akan terangkan satu persatu apa format karangan berita. Yang pertama, nama tempat perlu ditulis dengan semuanya huruf besar di sebelah kiri perenggan pertama dan diikuti tanda baca koma. Contohnya, Seri Iskandar. Jadi murid-murid boleh lihat gambar yang telah cikgu berikan sebagai panduan murid-murid. Yang kedua, tarikh perlu ditulis selepas nama. Tempat diikuti tanda baca iaitu tanda sempang. Contohnya, selepas nama tempat Seri Iskandar perlu diikuti dengan tanda baca koma dan seterusnya tarikh. Yang ketiga, isi perlu dimulakan dengan isi utama dan diikuti dengan isi sampingan. Yang keempat, kuasa kata perlu tepat dan betul semasa mengarang karangan jenis berita ini. Yang kelima, kurangkan kesalahan ejaan secara berulang, di mana murid-murid perlu berhati-hati semasa menulis karangan berbentuk berita, terutamanya kesalahan ejaan. Yang keenam, penutup perlu ringkas dan padat. Baiklah murid-murid, cikgu akan tunjukkan bagaimana kamu hendak bina ataupun mengarang karangan jenis berita. Lebih dahulu, cikgu hendak murid-murid sila buka buku surat 58. Di dalam buku surat 58 telah dibekalkan sebuah pendahuluan macam mana kamu hendak buat pendahuluan berita. Jadi, di dalam buku surat 58 telah diberikan satu contoh bagaimana murid-murid hendak membina perenggan pendahuluan untuk karangan jenis berita. Yang pertama, cuba kita lihat Johor Bahru, 15 Ogos. Johor Bahru ialah nama tempat, 15 Ogos tarikh dan diikuti dengan tanda sempang. Jadi kamu kena lihat contoh yang cikgu berikan ini, di mana nama tempat, tanda koma, tarikh dan tanda sempang ialah format karangan berita yang perlu kamu buat. Sekiranya murid-murid tidak menyatakan di dalam karangan semasa mengarang karangan berita, kemungkinan markah akan dipotong dari segi format karangan berita. Okey, baik, cikgu akan baca contoh pendahuluan yang telah diberikan di dalam buku surat 58. Kita baca bersama-sama murid-murid. Pasar Raya Hemat telah melancarkan kempen keselamatan di eskalator pada pagi tadi. Kempen ini adalah untuk memberikan kesedaran tentang pentingnya penggunaan eskalator secara selamat. Kempen ini dirasmikan oleh Encik Abdul Karim bin Ishak, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Johor Bahru. Baiklah murid-murid, kita cuba membina isi penggan yang pertama
berpandukan rangkai kata yang diberi. Berdasarkan rangkai kata yang diberikan bagi isi yang pertama, cikgu permudahkan kamu dengan menggunakan teknik ICI, iaitu I untuk idea, C contoh dan I impak. Cuba murid-murid lihat rangkai kata yang diberikan oleh cikgu. Merupakan tangga bergerak, itu dah idea utama. Selalunya idea utama di baris yang pertama. Dibuat dari besi, mempunyai motor dan rantai dan kemudahan awam. Itu adalah contoh. Dan impak, keselesaan pergerakan. Maksudnya impak ataupun kesan yang positif kepada pengguna eskalator. Jadi mari kita baca bersama-sama murid perenggan isi yang pertama yang sudah lengkap yang telah cikgu sediakan untuk murid-murid sebagai panduan. Beliau menasihati pengguna supaya sentiasa berhati-hati. Menurut beliau, eskalator merupakan tangga bergerak. Eskalator dibuat dari besi dengan motor dan rantainya untuk menggerakkannya. Eskalator merupakan kemudahan yang disediakan kepada pengguna untuk menaiki tangga, terutamanya wanita mengandung, kanak-kanak dan warga emas. Dengan adanya eskalator memberi keselesaan pergerakan kepada golongan ini. Kemudian, isi yang kedua, murid-murid boleh lihat rangkai kata yang diberikan. Rangkai kata yang diberikan, kita mulakan dengan idea utama, patuh panduan penggunaan. Apa penggunaan itu, murid-murid? Penggunaan eskalator. Yang seterusnya ialah contoh. Contoh rangkai kata yang diberikan ialah patuhi garisan sempadan tangga. Yang kedua, guna dengan betulnya. Itu adalah contoh. Contoh penggunaan eskalator yang betul. Dan impak ataupun kesan, maksudnya tidak merosakkan eskalator kerana eskalator ialah kemudahan awam untuk orang awam menggunakannya dengan baik. Baiklah murid-murid, kita akan baca bersama-sama isi yang kedua yang sudah cikgu siapkan berpandukan rangkai kata yang diberikan. Boleh baca bersama-sama dengan cikgu? Bagus. Pengguna mesti mematuhi panduan penggunaan dan garisan sempadan tangga yang berwarna kuning. Panduan ini telah ditampal di eskalator. Selain itu, pengguna juga diingatkan agar menggunakannya dengan betul dan berhemah serta tidak merosakkannya. Kemudian isi yang ketiga, kita cuba baca bersama-sama rangkai kata yang diberi bermula dengan idea utama berkaitan dengan diselenggara ikut jadual. Maksudnya eskalator itu perlu diselenggara mengikut jadual. Sebab apa eskalator perlu diselenggara mengikut jadual? Untuk memastikan eskalator itu boleh digunakan setiap masa tanpa was-was. Dan contoh kamu boleh lihat dalam rangkai kata yang telah cikgu berikan. Jadi untuk membaiki ataupun memeriksa eskalator itu perlu ada jurutera bertauliah.
Okey, yang kedua, tidak ada tangga yang rosak. Tiada anak tangga yang rosak. Jadi, tugas jurutera untuk memastikan eskalator itu dalam keadaan yang baik. Murid-murid, kita baca perenggan isi yang ketiga yang sudah lengkap di bahagian bawah. Mari kita baca bersama-sama, murid-murid. Beliau juga mengingatkan bahawa menjadi tanggungjawab pemilik eskalator agar memastikan eskalator sentiasa diselenggara mengikut jadual yang ditetapkan. Penyelenggaraan mestilah dilakukan oleh jurutera yang bertauliah. Sentiasa memastikan tiada anak tangga yang rosak dan suis kecemasan berfungsi dengan baik. Yang terakhir adalah perenggan penutup ataupun perenggan kesimpulan. Murid-murid, kalau murid-murid mengarang karangan, wajib murid-murid membina perenggan kesimpulan ataupun perenggan penutup. Sebab apa murid-murid perlu membina perenggan penutup ataupun perenggan kesimpulan? Ya, bagus. Untuk mengakhiri topik ataupun pembincangan yang kamu tulis berdasarkan soalan yang diberikan. Jadi, murid perlu membina perenggan penutup setiap karangan yang dikarang. Mari murid-murid kita lihat perenggan penutup berdasarkan rangka kata yang diberikan. Harapan. Harapan ialah idea utama. Apa harapan kamu untuk memastikan eskalator digunakan dengan cara yang betul? Selalunya harapan ini harapan yang baik, bukannya harapan yang negatif. Hargailah kemudahan awam, maksudnya hargailah eskalator yang disediakan kepada orang awam. Itu adalah contoh. Dan guna secara berhemah. Baiklah murid-murid, kita baca perenggan penutup yang sudah lengkap. Akhir sekali, harapan saya kepada pengguna Hargam agar menghargai kemudahan yang telah disediakan dan menggunakan secara berhemah. Baiklah murid-murid, tugasan kali ini murid-murid perlu menyalin kembali bermula dari perenggan pendahuluan sehingga perenggan penutup contoh karangan berita yang telah cikgu bincangkan dengan kamu. Salin di dalam buku tulis yang telah diarahkan oleh guru-guru kamu. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta kongsikan kepada rakan-rakan kamu supaya video yang cikgu dapat hasilkan ini terus cikgu bersemangat untuk menghasilkan video yang lebih berkualiti dan baik lagi. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Bye-bye.